Selamat sore sahabatku semuanya, Aribon Sehat. Ini bahan waru Taiwan. Ini tak okulasi. Tapi ini satu jenis. Ini hanya mempercepat pertumbuhannya. Ini sudah 1 minggu. Ini belum ada tumbuhnya. Ini juga harus saya susulkan. Ini juga sama disambung. Ini tumbuhnya ini di sini. Nah, ini dua-duanya sudah selesai. Ini sebenarnya ini sudah masih kurang subur, ikatannya ini belum tak copot. Sebelum diokulasi, ini sudah saya siapkan sejenis juga ini dari waru sejenis, maksudnya waru Taiwan juga ini ya. Ini saya usahakan untuk rosnya ini ruas yang rapat, sama ini. Ini untuk mencari antara batas kayu dan kulit. Kemudian posisi semaksimal mungkin. Pas dengan nanti rencananya mau di tumbuhkan untuk perantingannya di mana. Jadi bukan di sini atau di sini ya. Di mana layaknya ini ya. Kalau di atas nanti ini bertumpuk. Kalau di bawah ini bisa sejajar. Berhubung ini di sini itu kosong, ini saya taruh di sini sama di bawah sini. Agak samping. Ini naruhnya ini. Nanti kita ambil di cabang di sini. Pakai plastik biar lebih mudah. Ini juga dirapatkan ini. Cukup mudah untuk dipraktekkan. Ini beberapa kali ini sudah saya lakukan dengan cara seperti ini. Dan ini terbukti cepat untuk menjadi cabang maupun ranting. Kemudian untuk biar lebih kuat, ini saya tambah dengan rafia. Untuk plastik itu biar rapat di sambungannya, tidak terkena angin, tidak bocor ya. Untuk menjaga kelembaban tadi, ini biar lebih erat lagi ini. Jadi kuat ini ya sekarang. Kalau sudah tetap pakai plastik. Ini plastiknya saya balik. Biar
isi anginnya lebih maksimal. Nah, ini seperti ini sudah. Usahakan ini tidak menempel di pada plastik. Kalau masih kurang atau ragu-ragu biar tidak nempel, ini nanti bisa dibantu dengan kawat atau plastik, maksud saya diikat gitu ya. Atasnya ini diikat. Seperti ini biar biar tidak ketarik ke bawah. Oke, itu tadi ya. Biar bonsai kita lebih cepat. Nanti di sini kita lakukan pengawatan juga karena ini sudah waktunya. Sekarang untuk hasilnya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Selamat mencoba. Salam satu hobi.